Sejarah Masjid Taman Sari di Keraton Yogyakarta sungguh menginsafkan. Bagaimana susah payah mereka pertahankan iman dan Islam sehingga terpaksa membina masjid di bawah tanah. Kita patut bersyukur, nikmat kurniaan Allah terlalu banyak. Negara kita yang aman makmur memungkinkan kita untuk beribadah dan beramal dengan mudah, tenang dan lapang, dan berkemajuan seperti sekarang ini. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu. Mudah-mudahan raudah yang kita bina bersama menjadi lambang syukur kita di abad 21 ini. Ayah kata, dari dulu lagi, pemimpin negara kita sentiasa bekerja keras untuk mencapai wawasannya agar kita semua dapat mengecap kemajuan di samping meningkatnya nilai-nilai murni. Alhamdulillah. Kini, kita dah mula menikmati buah hasil dari tanamannya dulu. Apa bukti yang kita ni bersyukur? Bagus. Alhamdulillah. Baiklah, sebentar lagi Encik Amran akan ajar kita rangkap yang seterusnya. Itu yang seronok. Tak sabar rasanya. Bila tadi sebenar persembahan kita, Kak Isyah? Tak berapa lama lagi tau. Sebab itulah Kak Isyah nak adik-adik semua berlatih bersungguh-sungguh. Supaya nanti kita boleh buat persembahan yang terbaik. Boleh tak? Bagus. Terima kasih. Izin komunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau macam tu, boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Bismillah. Allah.
Dah 2 tahun berlalu sekarang. Banyak yang Lily dah pelajari, kan? InsyaAllah. Lily akan ingat segala pesan Kak Rita. Lily bahagia kat sini, Kak. Sekarang ni pun Kak Rita tengok, kan? Lily dah banyak berubah. Alhamdulillah. Kak Rita yakin dengan Lily. Jangan musnahkan kepercayaan seluruh penghuni raudah, ya, Dek? InsyaAllah. Lily akan buktikan. Izin komunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana dengan hafalan hari ini? Alhamdulillah. Cik Zari dengar, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Saya tak kisah kalau cadangan saya itu ditolak. Tapi yang paling saya sedih, kalau kepakaran yang kita ada itu tidak digunakan untuk membangunkan raudah, malah diambilnya pula tenaga daripada luar. Itulah. Tapi kan diorang Melayu juga, bang. Orang Islam. Apa salahnya dia menolong? Ini bukan soal Melayu atau Muslim. Ini soal tentang kepakaran yang kita ada. Abang tak fahamlah. Kenapa kita masih lagi mahu bergantung kepada orang luar? Sedangkan kita sudah jauh lebih maju. Encik Azmi, kalau kita tak buktikan sekarang, sampai bila-bila pun kita akan terhina. Ya, Kak Rita. Saya setuju sangat dengan pendapat Encik Azmi dengan Abang Ramli ini. Mengapa harus dipertikaikan lagi? Sekurang-kurangnya, kita dapat mempelajari teknologi luar. Abang sendiri pun boleh tambah pengetahuan untuk tapi kebaikan. Tapi Kamal tu adalah hasil pendidikan bangsa penjajah. Entah-entah dia kemari pun untuk mengintip rahsia raudah. Siapa tahu? Tak baik buruk sangka, Ramli. Rita, lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal kemudian hari. Kita masih lagi tidak tahu hati budi mereka. Jangan biarkan orang luar campur tangan dalam raudah. Tapi kalau majlis syura dah bersetuju, Abang, kenapa harus Abang melawan? Bukankah baik kalau kita semua bekerjasama? Sebab Abang sayangkan raudah lah. Abang fikir usaha pakar daripada luar tu mesti dihalang. Keseluruhan unit-unit dalam struktur perbandaran dikawal selia sepenuhnya oleh sistem komputer efektif raudah version 9.0X yang akan saya bangunkan penghujung tahun ini. Assalamualaikum. Cik Kamal ke? Ya. Yeah. Saya Saleh. Wakil dari Raudah. Ya. Yeah. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Anak saya Daniel. Apa khabar? Silakan. Encik Azmi, apa juga kemajuan yang kita bangunkan, hendaklah berdasarkan kepentingan umum. Yang paling penting, biarlah kemajuan ini dapat
menambahkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Saya ingin ingatkan bahawa kemajuan itu hanyalah alat. Tapi Allah itu matlamat. Jangan alat jadi matlamat dan matlamat jadi alat. Dan kami sedang menunggu pelaksanaan sepenuhnya sistem pengawalan cuaca. Saya tidak nafikan buat masa ini kita masih mampu bertahan dengan cuaca di Raudah. Tapi dari hari ke hari cuaca di sini semakin meningkat. Projek ini kita tidak boleh lengahkan lagi. Kita harus bersiap sedia dari sekarang. Kalau begitu, beri saya masa 2 minggu lagi. InsyaAllah. Saya mengaku, saya terlewat sedikit. Tapi apa salahnya? Kalau saya dapat memberikan satu hasil yang jauh lebih baik, cuma tangguh sedikit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salih bin Sajiman. Pengenalan diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang ke Raudah. Silakan Cik Kamal. Cik Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nazri, ini Cik Kamal daripada New York. Apa khabar Encik Kamal? Khabar baik. Silakan duduk Encik Kamal. Kami dah teliti semua proposal Encik Kamal. Nampaknya tak ada masalah. Cik Kamal, Cik Nazri, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami amat risau kalau-kalau tindakan Cik Azmi menyinggung perasaan tetamu kami. Selagi saya diberi kepercayaan oleh Encik Nazri, Encik Amran, saya akan terus beri komitmen saya sepenuhnya. Alhamdulillah. Hidayah Allah memberi keberkatan kepada Raudah. Encik Azmi, kami tak berniat untuk menyisihkan tenaga tempatan. Kami masih mengharapkan Encik Azmi tetap bekerjasama dengan Encik Kamal. Encik Nazri, ada beberapa perkara penting yang harus saya selesaikan. Jadi, saya mohon bercuti selama 2 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah ada kelas pagi ni. Jadi tak sempat nak uruskan penghuni Raudah yang baru tu. Tak apalah. Kami akan uruskan. Biar kami yang bawa Puan Lai Ming dan si Kumat tu bersia-sia tengok Raudah ya. Kalau macam tu kami minta dulu lah ni. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Memang cantik betul tempat Puan ini. Lai Ming. Ah, Puan Lai Ming. Ah, Puan sama. Ayo, saya suka sini, yo. Sukakah? Ya, suka. Sampai sini, hati banyak senang. Puan Lai Ming, kita tengok sana. Lagi bagus. Ya, mari kita pergi. Mari. Suhu Raudah akan dikawal selia secara konsisten melalui manipulasi bijak MIG-299. Dan sistem ini saya namakan Eco Space Net System. Masya Allah. Encik Kamal. Saya. Bila sistem ini boleh dilancarkan? Saya perlu meneliti keupayaan sistem di Raudah terlebih dahulu, Encik Nazri. Hubungkan Raudah Net MIG-299 ke stesen angkasa. Akses laluan MIG-299 diterima. No. What? Listen up, Christina. I can't go back next week, okay? Right. I just can't. So it's over then. So if you want to leave me because of that, you just go straight ahead, okay? I'll do just that. Yeah, fine. Yes, come in, please. Assalamualaikum, Cik Kamal. Waalaikumsalam. Hari ini saya Salih dipertanggungjawabkan untuk menjaga Cik Kamal. Cik Kamal, apa khabar hari ini? Fine, thank you. Alhamdulillah. Tanya, Cik Daniel sihat ke? Nampak macam ada masalah. Cik Daniel, sekiranya ada apa-apa keperluan, sila hubungi kami. InsyaAllah, kami akan cuba membantu. InsyaAllah. Sayang juga Aisyah pada dia. Siapa? Alah, bapa tak tahu pula. Siapa lagi kalau bukan budak yang selalu renung Aisyah rambut panjang tu? Daniel? Subhanallah. Lily, Aisyah tak pernah fikir pun semua tu. Dia kan tetamu kita. Semua penghuni Raudah bertanggungjawab pada tetamu yang datang. Salah ke kalau Aisyah bertanya khabar? Tanya khabar tu tak salah. Ambil berat pun tak salah. Kalau Aisyah suka dia lagi, tak salah. Di US, Daniel biasa tunggang kuda? Biasa, setiap hari. Subhanallah. Lily dah cakap memanah sekarang? Alah, tu bau sikit. Ada lagi hebat, Aisyah nak tengok. Ini style baru,